KPM. Menonton Teroka di Dedek TV KPM bersama Akak Eli Arifin dan juga dua orang penari hebat yang sebenarnya juga adalah cikgu untuk sekolah seni tari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dan juga Perak. Okey, kita hari ini akan belajar subjek seni tari. Seni tari. Untuk topik Tarian Sumazau. Baiklah, sekarang ini bersama dengan kita berdua ada Cikgu Vina, Elvina, dan juga Cikgu Syafiq. Ya, dua single? Saya dah berkahwin. Sudah berumah tangga Okey, jadi adik-adik. Baiklah, okey, sekarang ini sebelum itu Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk menjaga SOP kita, jaga penjarakan sosial atau penjarakan fizikal, kerap memakai kerap sanitasi tangan, kerap cuci tangan dan juga memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Baik, kita ada sanitasi kat belakang. Saya akan mulakan dulu, lepas tu cikgu berdua akan ikut. Boleh? Baik, boleh. Baiklah, kita mulakan dulu ya. Okey. Silakan cikgu. Saya juga. Cikgu Syafiq. Okey, cikgu Vina. Okey. Okey. Sekarang ini kita nak tanya tentang tarian Sumazau. Tapi sebelum tu kita buka dulu maslah. Okey. Lemas bercakap dalam ni. Saya ambil sarung ni sekejap. Okey, simpankan sarung pelitup muka ke dalam sarung untuk menjaga kebersihan. Okey, cikgu. Tarian Sumazau ni memang adalah subjek yang orang kata topik yang wajib untuk sekolah seni tari? Ya, betul. Baik, untuk tarian Sumazau ni sebenarnya adalah satu silibus wajib bagi pelajar tingkatan 2. Dianya wajib untuk semua pelajar sekolah seni di Malaysia. Okey, dia ada 3 tarian yang dia perlu belajar, iaitu Rejang Be'e, tarian Kipas Cina dan apa juga Be'e? Rejang Be'e. Rejang Be'e. Dia daripada Sarawak dan okay, juga tarian Kipas iaitu daripada Cina. Dan juga tarian Sumazau daripada Penampang Sabah. Betul. Dan tarian Sumazau ni kita biasa dengar waktu pesta keamatan. Tapi dia boleh tak ditarikan walaupun bukan waktu pesta keamatan? Oh, tak ada masalah sebenarnya tarian Sumazau ni. Kalau dari segi sejarahnya, tarian Sumazau memang ditarikan masa pesta keamatan. Okay. Tapi selepas orang kata peredaran zaman, perubahan masa, boleh saja dinarikan di atas mentas. Kalau kita perasan, banyak persembahan-persembahan dia kata komersial sekarang pun menggunakan tarian Sumazau. Ya, betul. Dia selain sebagai daripada pesta keamatan, kita boleh tarikan di majlis perkahwinan, seperti majlis-majlis besar, ataupun kita boleh tunjukkan dia sebagai satu persembahan kepada pelancong-pelancong. Sebenarnya dia sekarang ni memang kita boleh persembahkan di mana-mana sahajalah untuk tarian Sumazau ini. Tarian ini kan berasal daripada Sarawak. Sabah. Okey. Kiranya Sabah, Sarawak, Borneo lah. Tapi di Malaysia, di Semenanjung memang boleh sahajalah orang kata orang Semenanjung sendiri belajar dan juga tak ada masalah, Eli, tak ada masalah. Mahir dengan tarian Sumazau ini tak ada masalah. Sekiranya orang Semenanjung nak belajar untuk tarian Sabah dan Sarawak ini tak ada masalah. Lagi bagus sebab benda ni tarian ini kita dapat memperkenalkan, kita explore lagi kepada semua orang. Jadi orang lebih tahu. Oh, okey, kat Sabah tarian yang ada tarian Sumazau, ada tarian Dali-Dali, dia banyak lagi. Okey. Apa istimewanya tarian Sumazau ni?
Oh, kalau dari sisi sejarah, kita silakan. Okey, masuk daripada sejarah. Okey, sejarah tarian Sumazau ini adalah tarian ini macam saya katakan tadi, dia berasal dan sangat terkenal di negeri Sabah. Okey, tarian ini ditarikan oleh kaum Kadazan di Penampang. Sebab tu kita panggil dia sebagai tarian Sumazau Penampang. Okey. Lepas tu tarian ini ditarikan pada setiap tahun, Eli. Pada setiap tahun, pada penghujung bulan 5, iaitu pada 30-31 Mei, sempena Pesta Keamatan ataupun kita panggil sebagai Tadau Keamatan. Eli tahu tak apa tu Pesta Keamatan? Ataupun Tadau Keamatan? Tadau Keamatan tak tahu. Okey, untuk Pesta Keamatan atau Tadau Keamatan dia berfungsi ataupun dia bertujuan untuk mengucapkan tanda syukur ke atas hasil tuayan ataupun tanaman padi yang melimpah ruahlah untuk suku kaum Kadazan dan dia juga berfungsi sebagai untuk menyebar semangat, menolak bala dan juga mengubati penyakit. Dan Sumazau itu sendiri merujuk kepada menari, diambil daripada kata dasar Sazau yang bermaksud tari dan Sumazau ini dia bermaksud sebagai menari. Menari. Okey, okey, kita nak saksikan video berkaitan dengan tarian Sumazau dulu. Sebab kalau dengar orang kata penerangan daripada dua-dua cikgu ni, mungkin ada adik-adik yang macam tak boleh nak bayangkan, tak boleh, tak fahamlah macam mana ni kan. Jadi kita saksikan video dulu, jom. Wow, itu dia. Menarik sekali. Tapi kan saya selalu tertanya-tanya daripada dulu lagi sebab kita biasa melihat tarian Sumazau ni kan. Sebab dia dalam salah satu budaya kita kat Malaysia. Bila tarian dia cakap tangan dikepakkan macam ni kan. Betul, betul. Lepas tu seiring macam tu kan. Itu kenapa? Tandanya apa tu maksudnya? Okey, sebenarnya Eli, tarian Sumazau ini sebenarnya diilhamkan daripada corak burung helang yang sedang terbang. Jadi kalau kita tengok penari tu dia depahkan tangan dia kan, dia melambangkan burung helang yang sedang terbang tu yang melayang kat udara tu. Itulah dia. Sebab itulah dia ada, kita panggil ni ragam mengambai, tapi lepas ni kita akan belajarlah pergerakan dia. Dan muzik dia pun sama begitu sahaja. Dia macam tu mendata juga. Nanti kita akan belajar juga tentang muzik. Kejap lagi. Betul. Betul lah, Eli. Saya tak sabar. Cikgu Syafiq dah tak ada apa-apa nak cerita. Dah dapat baton dah. Baiklah, kita nak rehat sebentar. Selepas ini kita sambung lagi cerita lanjut tentang tarian Sumazau. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM bersama Akak Eli Arifin hari ini. Ya, kita hari ini tak adalah macam casual-casual sangat. Kita hari ini bersukan sebab kita akan belajar subjek tarian
Sumazau. Sebenarnya subjek seni tari tapi topiknya tarian Sumazau yang berasal dari Sabah. Baik, sebelum itu kita nak bacakan dulu disebabkan sekarang ini kerajaan menjalankan kempen hashtag terima kasih cikgu sempena Hari Guru 2021. Jadi kita nak bacakan ikat daripada murid-murid juga pelajar-pelajar yang kita ambil daripada seluruh Malaysia. Baiklah, ini ikat dia. Kita bacakan tulisan dia adalah dirimu pencetus masa depan generasi, kehadirannya dirindukan, ungkapannya menginspirasikan, sikapnya diteladani, nasihatnya menyejukkan hati, hashtag terima kasih cikgu. Gerakan masa terima kasih cikgu ini daripada Rosnih Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Kota Kinabalu, Sabah. Sesuailah dengan subjek kita hari ini. Okey. Semangat Hari Guru, cikgu. Thank you. Belum terlambat nak ucap. Baiklah. Okey, tentang hari ini tarian Sumazau kita akan belajar berkaitan dengan struktur persembahan. Ya, betul. Untuk murid-murid semua di rumah dengan Eli juga, ya. Struktur persembahan tarian Sumazau ini sangat senang saja nak belajar. Ada tiga saja peringkat atau tiga bahagian, iaitu bahagian pertama kalau kita nampak di sini, dia menyatakan permulaan masuk atau dia bagi nama sebagai masuk panggung. Masuk panggung tu bermakna penari akan masuk ke atas pentas. Kalau berbeza, silat macam buka gelanggang lah. Ya, betul. Cuma okay, bezanya adalah tarian Sumazau ni muzik harus dimainkan dahulu barulah penari masuk. So berbeza dengan tarian-tarian lain, kadang ada certain tarian dia orang, semua penari akan ada, berada di atas pentas. Okay. Sumazau ni dia akan standby atau bersedia di luar pentas. Oh, kenapa tu? Memang itulah struktur persembahan. Struktur persembahan. Yeah. Okey. Seterusnya bahagian dua adalah ragam tari. Ragam tari adalah sebentar lagi kita akan belajar dengan cikgu Evina apakah ragam tari itu. Dan bahagian ketiga dipanggil sebagai penutup, iaitu keluar panggung. Okey. Sama juga dengan bahagian permulaan, bahagian penutup atau keluar panggung ni penari harus keluar dulu baru muzik tu dimatikan. Faham? Atau ditamatkan. Berbeza macam persembahan lain, ada certain persembahan penari akan habiskan persembahan tu di atas pentas seiring pun seiring dengan muzik. So untuk yang Sumazau, penari kena keluar dulu barulah muzik tu fade out atau dia kata ni. Kini pembuka dan penutup adalah muzik. Ya, saya betul. Baik. Seterusnya kita akan tengok bagian-bagian ragam tari dan kita teruslah. Pangkis. Okey, sebelum ragam tari, dalam persembahan Sumazau dia ada satu lagi elemen yang paling penting. Okey. Elemen paling penting, elemen apa? Oh, jeritan. Ya, betul. Pandai Eli. Okey, cepat tak tangkap. Depan. Jeritan tu atau dibagi nama pangkis. Pangkis. Dalam bahasa kadang dusun itu ada nama pangkis. Okey. Jadi jeritan tu fungsi dia adalah sebagai penanda kepada penari untuk berubah ragam. Okey. So daripada contoh daripada ragam pertama isu medium masaladu, dia akan mengubah kepada mengambai atau mengambai tukar balik kepada isu medium masaladu. Okey. Tapi murid-murid semua harus tahu bahawa pangkis hanya dilakukan oleh penari lelaki. Dia tak boleh penari perempuan. Malulah perempuan kan? Tak sebab dia, nanti kalau perempuan dia bunyi lembut sangat. Dia tak nak macam tu. Tapi Eli kadang-kadang bila penari lelaki ni dia terlalu menari kan, dia lupa juga nak buat pangkis. Jadi perempuan yang perempuan macam, okey. Tak adalah macam. Dia boleh backup-backup lah. Yeah, tapi seharusnya dan sebaiknya kenalah penari lelaki. Sebab dia kena berteriak Eli. Dan bunyi tu, jeritan tu tujuan dia untuk apa pada asalnya? Penanda kepada penari. Maksudnya kalau kata apa ni, koreografi atau ragam pertama tu dia start, mereka start dengan semidup misaladu. So untuk tukar kepada mengambai dia akan pangkis. Sebagai penanda. Tanda isyarat. So penari akan aware benda tu. Tapi pangkis pula ada pada kiraan yang tertentu. Kalau kata pada kiraan yang cepat, dia akan bermula pada kiraan lima. Iaitu 1, 2, 3, 4. Ikut tempo lah. Kalau kata kiraan pelan, dia akan pergi 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6. So kalau kiraan pelan dia akan start pada kiraan 7. So dia berbeza dekat situ. Faham. Okay. Dia terpulanglah daripada koreografi sendiri atau dia nak tengok macam mana persembahan tu lah. Ya, betul. Okey, seterusnya? Seterusnya? Okey, kita masuk kepada ragam tari. Okey, sebenarnya untuk ragam tari bagi tarian Sumazau Penampang ini hanya ada dua ragam sahaja, Eli. Dia memang senang dua ragam sahaja. Yang pertama adalah ragam Sumindok Misaladu dan yang ragam kedua adalah ragam Mengambai. Untuk ragam pertama kita belajar untuk ragam Sumindok Misaladu dahulu. Untuk teknik gerak Sumindok Misaladu,
Teknik gerak tangan dia adalah kedua-dua tangan ini kita akan letakkan di sisi kiri dan kanan, Eli. Okay. Kemudiannya kita hayunkan secara perlahan-lahan ke hadapan dan juga ke belakang mengikut tempo. Dia punya tenaga tu tak boleh terlalu macam tu, Eli. Dia kena terkawal. Dia kena terkawal. Macam tu. Itu adalah teknik tangan dia. Okay. Manakala teknik kaki pula, kita penarik akan bergerak ke sisi kanan dan juga ke sisi kiri. Okay. Jadi bila mana kita nak bergerak ke sisi kanan, kaki kanan kita kena menapak penuh. Dia kena menapak penuh. Berat badan kita kena berada di kaki kanan. Manakala kaki kiri kena separa. Jengkit. Yes, jengket. Dan kemudiannya berlaku hinju tan. Macam tu. Dan benda ni akan bergerak ke kiri pula. Apa kata kita cuba? Okey, saya cuba. Ke kanan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah ragam lengkap untuk ragam tari Suminduk Minsaladu. Okey. Okay. Yang kedua adalah ragam mengambai. Ragam mengambai ni kita nampak macam helang tadi tu. Tapi dia berbeza sikit daripada gestur tangan perempuan dan juga gestur tangan lelaki. Okay. Untuk lelaki, dia punya kedudukan tangan haruslah berada dalam genggam tak? Sudah. Dan kemudian didepakan. Manakala untuk perempuan pula, semua jari ini kita rapatkan ini. Kita rapatkan dan kita buka ke sisi, turun ke bawah sikit 45 darjah. Dia tak boleh macam lelaki. Lelaki kena 90. Okay. Untuk perempuan, dia kena turun bawah sikit. Bawah sikit. 45 Sumpai darjah. Sikitlah. Kemudiannya, tangan ini di bahagian siku, kita panggil siku, kita akan bengkokkan sedikit. Bengkokkan sikit. Dia bukan keluar, Eli. Dia masuk ke dalam. Tarik ke dalam. Dia tarik ke dalam. Macam tu. Okey, manakala teknik kaki pula sama macam Suminduk Minsaladu, tapi kita just berdiri setempat. Okey, kita gabungkan ya Cikgu Syafiq. Betul. Untuk teknik tangan dan juga teknik kaki bagi pergerakan mengambai. Okey, 5, 6, 7, 8. 1, 2, betul ke? 3, tunjuk saja. 4, 5, 6, 7, 8. Apa kata kita try dengan muzik, Ellie? Okey. InsyaAllah. Kita try dengan muzik. Cuba. Okey, kita buat kiraan Suminduk Minsaladu 2 kali 8. Kemudiannya kita masuk kepada mengambai 2 kali 8. Boleh? Betul. Boleh. Okey. Muzik, please. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan seterusnya pergerakan mengambai. Sempat. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Sekali lagi. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Pandai pun, Eli. Boleh tu, tak ada masalah. Kayu. Tak apa sebab pertama kali belajar kan. Tak apa. Lama-lama dia akan pandai. Baik. Itu adalah tarian Suminduk Minsaladu dan juga mengambai. Ya, betul. Baiklah. Yang seterusnya, cikgu? Itulah. Tadi kita dah gabungkan ragam tari dan juga teknik gerak menjadi satu ragam tari yang lengkap. Jadinya, untuk Suminduk Minsaladu, gerak kaki dia kena berdiri, bergerak ke sisi kanan dan juga ke sisi kiri, tapi tangan kena hayun. Untuk mengambai, tangan kena depah dan kaki kena hinjut. Tapi kan, dia punya pergerakan dia memang ringkas. Dah pendek tapi dia punya penat. Betul. Macam tu. Sebab itulah pangkis tu perlu, Eli. Sebab bila mana penari dah buat pergerakan mengambai tapi penari lelaki lupa nak pangkis, dia akan lama macam ni, dia akan penat, Eli. Dia macam kita buat akrobatik. Yalah. Nampak semua macam tu mudah kan, ringkas kan. Penat. Cuba dulu rumah. Sebab dia punya pernafasan tu yang sangat penting. Betul. Juga. Betul. Macam Eli. Exercise. Okey, saya nak tanya apa maksud Suminduk Minsaladu dan juga mengambai? Maksudnya macam mungkin ada simbolik
tertentu ke apa ke? Untuk semua pergerakan ini sebenarnya kita ambil daripada yang macam saya katakan tadi adalah pergerakan daripada burung helang yang sedang terbang. Itu sahaja. Baiklah, untuk teknik gerak pula, gerak kaki dan gerak tangan tu memang yang tadi yang cikgu ajarlah, itu betul. Dua sahaja. Betul. Baik. Tak ada lain lagi. Okay. Itu sahaja. Tarian Sumazau ni biasanya macam tadi cikgu cakap untuk di pesta keamatan dan sebagainya. Betul. Kan? Tapi kalau macam cikgu cakap dekat majlis perkahwinan pun boleh juga. Betul, Ellie. Tetapi ada tak macam mungkin ada sesetengah rasa macam tarian Sumazau ni perlu dikembangkan lagi ke majlis-majlis yang orang kata lebih terbuka supaya orang lebih menarik minat murid-murid okay, terutama sebenarnya bukan sahaja di majlis majlis perkahwinan, majlis keramaian, sebenarnya tarian Sumazau ini pun kita dah pentaskan di AJL oleh Cikgu Syafiq. Oh ya ke? Wow, cikgu ni memang artis lah sebenarnya. Jadinya memang semua orang rasanya dah tahu tentang tarian Sumazau. Dan adanya Didik TV ini pun mungkin pengetahuan berkaitan tentang tarian Sumazau ini terperinci. Lebih kepada dahulu mungkin just hanya orang kata sahaja. Di kampung sahaja, tapi sekarang kita dah sebar luaskan melalui media-media yang ada lah. Yalah, sebab biasanya orang sinonim dengan Nur Aniza Idris. Betul. Sebab dia sentiasa bawa kan budaya-budaya begitu etnik dia kan. Betul. Kan? Baik okey kita nak berehat seketika sebab nak ambil nafas dulu ni. Belum puasa ni kena menari kan. Ada exercise dia lain macam sikit. Jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. I know video tributes for them, while the efforts of frontliners battling COVID-19 were recognized and appreciated. This video is a tribute for these unsung heroes, our teachers. Last year, you made that shift from face-to-face teaching to virtual lessons in a matter of days. You designed virtual lessons with limited time and resources. It wasn't perfect. There were some mistakes. Your efforts have been ridiculed. But you kept going and you were there for your students every single day, ensuring learning never stops. You continue to experiment with new approaches and taken creative risks. We just realized how hard teaching is. They deserve a lot more respect. Thank you, teachers. Nampak? Tengah praktis. Sebab cikgu kata sumbang sangat tadi. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Ellie Arifin. Sekarang ini kita nak ucapkan terima kasih kepada adik yang hantar kiriman tadi tu daripada adik Hamshini, Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban Negeri Sembilan. Allah, comel je. Okey, baiklah. Kita nak teruskan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan tarian Sumazau. Masih lagi dengan Cikgu Vina dan juga Cikgu Syafi. Betul. Okey, seterusnya apa yang lagi Cikgu nak kupaskan tentang tarian Sumazau ni, Cikgu? Okey, seterusnya kita dah belajar tentang tutup persembahan, kita dah belajar tentang ragam, kita dah belajar tentang gerakan. Pergerakan dan juga teknik. Jadi, okay. Kita akan teruskan kepada pakaian. Itu adalah salah satu elemen penting yang melambangkan suku kaum tersendiri. Identiti suku kaum tersendiri. Sekarang tak kenalah kan? Sekarang tak kenalah. Tak apa, ini untuk latihan tak ada masalah. Ini macam nak pergi jogging. Kalau untuk persembahan, kita kena ikut dia punya pakaian. Okey. So, pakaian ini, wow. Okey, ini merupakan busana untuk penari lelaki bagi tarian Sumazau Penampang. Okey, kalau bahagian di bahagian kepala tu kan, Ellie boleh lihat. Okey, bahagian kepala ni kita panggil dia sebagai sigar ataupun sigar yang diperbuat daripada kain dastar segi empat dan kemudian kita lipat lagi kepada segi tiga dan kita lipat sekali lagi baru kita ikat kat kepala. Okey, untuk baju ni kita panggil sebagai gaung, manakala seluar ini kita panggil sebagai sawah. Baju dan juga seluar ini telah ditekapkan dengan renda emas
Ini redak emas yang kita panggil sebagai linda. Okey. Kemudiannya dia ada sandangon, iaitu daun kering, okay, ataupun kita panggil sebagai daun hisat ataupun daun silat. Okay. Kemudiannya ada tali pinggang yang kita panggil sebagai tabut. Tabut. Tabut kalau dalam kalau untuk tarian Melayu kita panggil dia apa? Bengkung. Bengkung. Tapi untuk tarian Semazon ini kita panggil tabut. Tapi untuk tabut ni sebenarnya kalau baju tradisi dia tak perlu. Tapi untuk persembahan boleh digunakan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada busana penari perempuan pula. Okey. Cantik, saya suka busana dia. Sebab dia cantik. Cantik kan, dia menunjukkan elegan perempuan itu sendiri. Betul. Betul. Okey, untuk busana penari perempuan, baju dia kita panggil sebagai sinuangga. Okey, sinuangga ni dia ada dua jenis Ali. Satu yang lengan panjang, satu yang lengan pendek. Jadi yang ini kita panggil dia yang lengan pendek punya lah untuk sinuangga. Kemudiannya kita ada kain yang kita panggil sebagai tapi. Tapi. Untuk aksesori, kita gunakan himpogot dan juga tangkung. Himpogot tu yang siling besar tu. Kita jadikan dia sebagai tali pinggang dan juga tangkung tu cincin-cincin kecil yang cincin terbaga kita jadikan dia sebagai aksesori untuk berat pinggang tu. Sangat berat Ellie sebenarnya. Sebab dia terbaga Ellie. Jadi memang kalau orang nak diet sesuai tu. Sense kan? Dia menguruskan lagi. Menguruskan pinggang dan mengecilkan. Betul. Kemudiannya kita ada simbong iaitu anting-anting. Ada juga bunga kepala. Dan juga kita ada simis iaitu baju dalam warna putih. Tapi untuk pemakaian bagi penari perempuan dalam persembahan tarian, biasanya kita akan menambah dengan selendang ataupun kita panggil dia selampan. Seperti ini. Itu kan tadi sagot tu ke bukan? Yang mana sagot? Sagot yang lelaki pakai tu, sagot tu kan? Tabut. Ini tabut. Sagot apa fikir sagot tadi. Yang ini tabut. Manakala yang selendang itu kita sebagai penambahan aksesori untuk penari perempuan, hanya untuk persembahan sahaja. Tapi kalau misal kata etnik suku kaum Kadazan itu sendiri nak pergi mana-mana majlis keramaian ataupun mana-mana orang kata upacara hanya memakai dia punya baju dan juga seluar untuk penari lelaki, untuk lelaki dan juga perempuan hanya memakai baju, himpogot, tangkung dan juga kain. Itu sahaja. Yang dia punya tambahan tabut ni tak perlu dan selampai pun tak perlu. Satu lagi saya nak tanya, penari lelaki dan perempuan memang tidak memakai kasut biasanya? Untuk persembahan tidak perlu, tapi kalau nak pergi majlis mana-mana pakai sahaja, tak ada masalah. Selalu kasut yang memang heels ke atau kena flat juga? Suka hati. Siapa nak? Keselesaan. Siapa nak heels lagi 7 inci, tak ada masalah. Lagi cantik kita sebenarnya berjalan. Catwalk kan? Sebab dia tak adalah macam besar sangat dia punya buka tu kan? Betul. Okay, baik. Dan untuk saya nak tambah lagi, untuk skirt dia, untuk tapi ni dia ada belahan kat bahagian hadapan. Bahagian hadapan tu. Dua-dua kain ni, dua-dua baju ni dia kena tekap dengan kain dengan renda emas yang tu. Emas keemasan tu. Itulah pemakaian busana bagi penari lelaki dan juga penari perempuan untuk tarian semasa penampang. Okey. Daripada busana lagi, apa kata kita pergi kepada tata rias pula Eli? Okey. Sebenarnya dia ada tata rias tu yang penting. Kalau busana dah cantik, muka macam-macam tu. Tak kena juga kan. Muka macam baru bangun tidur. Nak buka puasa ke? Tunggu lagi 5 minit azan. Buat persembahan terus. Tak sabar. Okey. Jadi kita pergi terus kepada video tata rias untuk tarian semasa dan juga tarian semasa penampang bagi penari lelaki dan juga penari perempuan. Okey.
betul saya tengok makeup-makeup. Saya memang suka tengok makeup-makeup ni. Biasalah perempuan kan. Okey, okey. Maksudnya penari-penari ni kena belajar juga macam mana nak makeup dan juga selain daripada penghiasan dirilah. Betul, Eli. Okay. Sebab mereka ada subjek tu sendiri, subjek tata rias tu. Jadinya mereka nak tak nak mereka kena belajar juga sebab mereka juga yang akan naik pentas nanti. Yalah, betul lah macam cikgu cakaplah kalau sengit-sengit dia oranglah punya tangan kan yang buat kan. Okey okey cikgu, seterusnya kita akan belajar apa pula ni lepas ni? Okey, seterusnya kita belajar kepada muzik Sumazau. Okey. Untuk tarian Sumazau Penampang ini, lagu dia kita panggil Sumazau juga. Okey. Sebab dia memang lagu dia sendirilah. Okay. Macam tu. Okey. Alat muzik yang digunakan bagi mengiringi muzik Sumazau ini kita panggil sebagai sompogogungan. Cuba sebut. Sompogogungan. Sompogogungan. Yes, betul Eli. Tapi betul. The ejaan dia SEM, tapi sebut som ke sam? Som. Oh, som sebenarnya. Oh, okey. Sompogogungan. Okey. Okey, ini adalah gambaran secara visual tentang alat muzik sompogogungan yang terdiri daripada gendang kecil dan juga 6 set gong. Okey, 6 set gong ni kalau Eli tengok dia memang ada perbezaan dari segi fizikal, dia memang ada perbezaan dari segi nama dan juga cara pukulan dan fungsi. Gong-gong ini semua bermula daripada gendang ini, dia tak boleh dipukul secara serentak. Dia kena ada turutan dia, kena pukul ni dulu, gendang dulu, kemudian kita ikuti dengan sasalakan, kemudian nananangon dan juga hahambatan, hohotukon, kukulimpoon dan juga tatava. Saya perasan depan dia mesti kena ada 2 kali. Sasa, nana, haha, hoho, kuku, tata. Itulah bahasa yang telah di itulah nama yang telah diberikan kepada alat-alat muzik ini. Okey, okey. Jadi kalau kita nak lakukan ataupun kita nak buat muzik Sumazau itu, dia kena ikut urutanlah. Kita kena pukul gendang kecil dahulu, kemudian baru kita ikut dengan sasalakan dan juga gonggong yang seterusnya. Baik. Dia ikut turutanlah tu. Betul, dia ikut turutan Eli. Kita panggil dia sebagai apa tadi Eli? Sompogogungan. Lurus tak? Boleh. Okey, bakal-bakal dia kata. Boleh bakal-bakal. Okey, itu dah muzik Sumazau. Jadi mereka memerlukan 2 alatan yang utama ni lah. Ya betul. Satu set gong dan juga satu gendang kecil. Kalau gendang kecil ni kita dengar masa first muzik tadi. Sebelum selepas pangkis tadi kan, dia baru ada bunyi gendang kecil, kemudian ada bunyi sasalakan, nananangon, hahambatan, hohotukon, kukulimpoon dan juga tatavak. Tatavak ni yang paling besarlah. Gong dia yang paling besar. Okey okey. Baiklah. Itulah itu sahaja untuk muzik tarian Sumazau. Dan mungkin kita boleh terus kepada pola lantai dia. Boleh. Pola lantai tempat. Okey, kalau murid-murid perasan tadi pada awal saya ada mention pasal sutur persembahan, bahagian 2 adalah ragam tari. Di sinilah bermainnya ragam tari pada bentuk pola lantai. Okey. Ini adalah contoh-contoh pola lantai. Jadi kalau kata pola lantai tu sebenarnya boleh dilukis. Boleh dilukis atau ditulis di atas kertas. Sebab selalunya koreografer dia akan imagine, berimajinasi. Lepas tu dia akan bagi tahu pada penari, okey, kita akan buat bentuk sedemikian bentuk. Kadang-kadang penari tak tahu macam mana nak pergi dia. That's why lah lukisan pola lantai sangat penting. Okey, kalau kat sini kita pasal ada bentuk pentas. Yang paling penting adalah di mana kedudukan penonton. Supaya kita boleh tahu bentuk tu menghadap ke mana. Sebagai contoh, kalau kita menghadap ke kamera, kita tahu kamera sebelah sana. Sebab itulah lukisan itu sangat penting. Kat sini simbolik saya letakkan X sebagai penari lelaki dan O sebagai penari perempuan. Betul. Supaya dia fahamlah. Maksudnya kalau kata dia penari lelaki paling depan, dia tahu kedudukan dia kat mana. Memang dia kena sederet macam itulah. Ini adalah contoh. Nanti kita akan pergi terus. Okey, seterusnya adalah pola lantai pertama diberi nama sebaris, which is tegak. Dia akan menghadap kepada penonton yang di hadapan. Contoh pola lantai kedua adalah melintang, iaitu secara horizontal atau landscape. Contoh pola lantai ketiga adalah diagonal. Diagonal ni kalau kata nak murid-murid nak faham, dia adalah penjuru. Betul. Kalau kata dari sudut 90 darjah, dia ada 45 darjah ke sisi. Dia tak kisah sisi kiri ke sisi kanan, yang penting dia 45 darjah. Nama dia adalah seranting. Okey, kalau kata dalam bahasa tari kita selalu panggil diagonal. Diagonal. Kalau kata seterusnya bentuk kita akan buat diagonal. So kita dah tahu dah. Okey. Contoh seterusnya adalah pola bulat. Bulat macam macamlah. Bentuk bumi ke atau apa kan, sebagai simbolik. Ini bentuk bulat. Contoh yang terakhir adalah bentuk V.
V, peace yo. V. Dia macam seranting tadi tapi dia tambah lagi satu sudut. Dia ada dua sudut. Ini adalah contoh-contoh pola lantai, tapi kalau kata murid-murid atau koreografi di luar sana masa buat persembahan atau buat koreografi, dia bergantung pada kreativiti masing-masing. Ada beberapa bentuk kerana kita tak faham apa bentuk yang dia buat. Kadang-kadang koreografi tu sendiri yang bagi nama contoh macam bentuk ni adalah kuih lapis. Itu pada kreativiti dia sendiri. Benda itu pun tak ada masalah. Okey, okey. Ada berapa pola tu? Ini contoh dia kita bagi lima. So, ini contoh lima, sahaja. Empat, contoh lima pola. Semua ada banyak pola lah sebenarnya. Banyak ikut kreativiti. Ya, kalau ikut kreativiti sebenarnya kadang tak terjangkau. Kalau kata kita tengok pertandingan, ada beberapa koreografi dia buat bentuk yang kita macam wow. Cantik. Tapi ini adalah contoh sebagai secara asas kepada pelajar-pelajar untuk buat koreografi. Oh, ada pertandingan Sebab even dalam subjek ini, pelajar harus buat koreografi sendiri untuk dinilai. Sebab itulah pola lantai ini, pembelajar pola lantai sangat penting. Betul. Pelajar sendiri kena melakar pola lantai. Ya. Untuk sekolah menengah rendah. Betul. Ya, betul. Mereka kena melakar pola lantai mereka sendiri. Dan kalau perasaan bentuk pola lantai yang berubah ni adalah di sini jugalah berfungsinya pangkis tadi. Yelah, kan? Nak berubah-ubah kan? Ya, betul. Inilah fungsi pangkis akan mengubah pola juga bentuk. Isyarat kepada penari tu. Okey, lepas ni kita nak pola-bulatan pula. Tapi diorang dah tahulah mana satu susunan betul. Dia kan? Ya, dah tahu susunan. Cuma tinggal bagi signal saja. Okey, tapi saya tak sangka pula ada pertandingan. Sebenarnya memang ada. Ikut pada ketinya yang menganjurkan je lah. Okey, cikgu saya nak tanya tentang tarian Sumazau ni kan. Macam cikgu cakap, alatan yang digunakan adalah dua tadi tu. Betul. Tetapi kalau kita menggunakan muzik selain daripada memang untuk tarian Sumazau yang biasa kita guna, yang biasa digunakan itu, boleh ke? Boleh. Macam saya cakap tadi, Cikgu Syafiq dah pernah guna. Mention lagi. Cikgu Syafiq dah pernah guna. Sebenarnya kalau kita nak pilih lagu-lagu lain, tak ada masalah. Tapi satu sahaja yang perlu difikirkan, kena fikir kesesuaian dengan gerak yang nak digunakan dengan lagu yang kita Janganlah nak pilih. Janganlah tiba-tiba buat How You Like That. Flapping bulat kat situ. Tak boleh. Sebab satu juga, kita kena menghormati empunya. Empunya maksudnya Sukukom itu sendiri. Budaya dia budaya. Kita tak boleh suka-suka. Tapi kalau kita nak guna pun tak ada masalah. Kita boleh pakai lagu Sayang Kinabalu Balu, kita nak try. Lagu apa? Lagu Sayang Kinabalu. Balu. Yeah, Sayang Kinabalu. Balu? Ada. Okey, cuba music please. Okey. Cuba depan, tengah. Kita boleh start untuk pergerakan mengambai. Cikgu belanja tarian belanja sikit untuk pola yang saya rasa tu pola baru tu. Dah belajar pola. Pola segitiga. Segitiga. Baiklah, kita nak rehat sebentar cikgu. Betul. Nak ambil nafas dulu ni. Okey. Puasa setiap kali nak iklan je kita menari. Jadi kita ambil nafas dulu. Jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Waktu pagi mendung selalu, hujan renyai membasah bumi. Terima kasih guru-guru kerana sudi ajarkan kami. Pelangimu cerah sekali, indah sungguh warna-warni. Dasarmu guru besar sekali, tidak terbalas walau sinci. Air sungai jernih sekali, sejuk terasa di jari jemari. Tiada ternilai jasa diberi, tak pemu guru siapalah kami. Lau she she she. Arigato, say say. Sosenni, kamsahamida. Grazie maestro. Gracias professor. Thank you teacher. Okay.
Okey, kembali di Teroka di Dedek TV KPM. Hashtag terima kasih cikgu. Itu adalah kempen sempena Hari Guru 2021 yang dijalankan dan disarankan oleh kerajaan kita. Sempena menghargai guru-guru di Malaysia. Selamat Hari Guru kepada Cikgu Syafiq dan juga Cikgu Vina. Terima kasih, Elin. Okey, baiklah. Sebelum itu, Elin, Kak Elin nak ingatkan dan juga nak bacakan juga kad yang dikirimkan oleh murid-murid seluruh Malaysia kepada kita. Jadi kita nak, jap eh, rasanya kita pilih yang inilah. Yang paling depan, yang berkilat ni, kreatif sangat ni budak ni. Ya Allah, hai. Terima kasih cikgu. Okey, saya bacakan eh. Ui, panjang. Ini daripada adik Nurul Adlina binti Jumari daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Burong. Kalau saya tak silap saya. Dia kata, saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua yang bergelar guru. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar saya dan telah mendidik saya. Terima kasih telah mencurahkan ilmu kepada saya. Jasamu akan ku kenang sehingga ku tua. Terima kasih atas segalanya. Sehingga tua. Sehingga tua. Tengok dalam dia. Cantik. Kelas ke didik. Kreatif kan? Kreatifnya. Timbul-timbul. Sangat rajin. Jasamu akan ku kenang sampai bila-bila. Kegigihan dalam mendidik tidak akan kami lupakan. Wah, panjang. Memang budak ni suka menulis saya rasa. Baik. Kita kalau nak cerita benda ni sampai esok pun memang tak habislah sebab panjang sangat ayat. Tapi terima kasih banyak-banyak adik. Awak sangat kreatif dan semoga guru-guru yang mengajar awak pun kata menghargai dan suka sangat dengan usaha awak tu. Baik, kita nak sambung pelajaran kita dengan tarian Sumazau. Okey. Okey, mungkin Cikgu Vina dengan Cikgu Syafiq boleh teruskan apa pula lepas ni kita nak kupaskan tentang tarian Sumazau. Yang terakhir sekali dalam pembelajaran kali ini adalah tentang nilai. Okey. Nilai ni persembahan itu sendiri. Dalam nilai ni pelajar-pelajar harus pastikan lelaki dan perempuan melakukan perkara yang sangat berbeza. Maksudnya kalau perempuan, kalau tadi Cikgu Vina ada beritahu bahawa kalau kata tangan tu jangan buka terlalu tinggi, kena merendah sebab dia nak mengekalkan sifat-sifat kewanitaan tu. So kalau terlalu tinggi feminine. Dia dah sama betul dengan lelaki dah tak cantik. Dah. Apa beza dia? Sebab itulah penari lelaki Cikgu Vina beritahu tadi harus dikembangkan pada paras bahu. Sebab fungsi dia adalah melindungi perempuan. Kita nak tunjukkan kegagahan lelaki itu di atas pentas. Kalau pergerakan dah sama dengan pergerakan penari perempuan dah. Ada masa satu yang nak lindung ni kan. Nak kena lindung ni. Betul. Jadi selain daripada itu juga itu ia sebagai daripada apa menghormati budaya itu sendirilah. Supaya budak-budak cuma tahu kita perlu hormat budaya orang lain supaya orang lain pun boleh hormat budaya kita. Betul. Sikap bertoleransi. Ya. Yeah. Okey, seterusnya Cikgu Vina boleh. Seterusnya kita nak rumuslah apa pembelajaran kita pada hari ini ya Eli. Okey, macam tadi kita dah kupas tentang sejarah asal usul tarian ini dia berasal daripada kena ingat ya murid-murid kena berasal dari negeri Sabah. Okey, dan ditarikan pada setiap tahun iaitu penghujung bulan 5 sempena upacara pesta keamatan ataupun tadau keamatan. Okey, untuk pergerakan tarian semasuk ini ada dua. Yang pertama adalah Semindut Min Saladu dan yang yang pertama ada Semindut Min Saladu, yang kedua adalah mengambai. Dari segi alat muzik kita panggil dia sebagai sompogogungan. Okey, dan juga untuk busana, untuk busana perempuan, penari perempuan akan memakai sinuangga dan juga tapi untuk penari lelaki akan memakai gaung dan juga salva. Itu sahajalah dan juga pola-pola lantai yang tadi diberikan sebagai contoh oleh Cikgu Syafiq tadi. Saya dah ingat dah. Sompogogungan. Ya betul Eli. Bijak Eli. Best student. Okey, Cikgu Syafiq mungkin nak rumuskan atau nak berikan orang kata sedikit pesanan kepada murid-murid yang sedang saksikan sekarang ni. Okey, kepada semua murid-murid, tarian ni boleh dipelajari. Dia sebenarnya tak kisah, tak kira kaum, tak kira bangsa atau budaya. Sebab tarian ni boleh dibelajar oleh semua. Sebab dia adalah sebahagian daripada imej Malaysia itu sendiri. Kalau kata orang melancong ke Sabah pun, tarian Sumazau lah yang akan dipersembahkan sebenarnya. Jadi saya harap murid-murid semua boleh belajar tarian Sumazau ini. Kita akan letak dekat YouTube kan? YouTube, ya betul. Boleh. Kalau ada yang kurang jelas, masih kurang faham, boleh tengok balik. Ya, betul. Jadi boleh belajar. Cikgu-cikgu kat luar sana pun boleh je belajar, mengajar, belajar tarian Sumazau ini. Macam Eli tadi, macam susah nak pergerakan tu, nanti dah pergi bazar ke pergi mana-mana. Jalan macam ni. Pakcik, kari pap tiga.
Baiklah. Okay. Okay, terima kasih banyak kepada Cikgu Syafiq, Cikgu Vina sebab sudi untuk mencurahkan ilmu berkaitan dengan Taran Sumazau hari ini. Dan kepada adik-adik di luar sana, teruskan menonton Teroka sebab lepas ini kita ada subjek lebih menarik lagi akan kita kongsikan kepada adik-adik. Dan kita nak tutup kita punya kata Teroka hari ini, penerokaan kita hari ini dengan tarian daripada Cikgu Vina dan juga Cikgu Syafiq. Cikgu Elis, cubalah. Sis, cuba konsep dia. Okey? Jadi, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Silakan, Cikgu. KPM.